Nah, justru saya berharap program saya ini bisa menemukan banyak orang-orang jujur yang masih tetap berdiri. Walaupun dihina, dia tetap masih punya hati, hasrat untuk menolong miskin, butuh pertolongan, untuk mewujudkan keadilan sosial di Republik ini. Makanya program ini kita bikin. Nah, maraknya korupsi berbagai bidang, itu karena kita tidak menyatukan diri. Mungkin seperti saya ibarat tidak sama ya, tapi seperti itulah. Bagaimana kita bisa mengusir Belanda dulu? Karena seluruh Indonesia, para pejuang akhirnya bersatu. Dulu kan berjuang sendiri-sendiri tuh. Akhirnya ya ada 50 tahun dijajah Belanda. Tapi ketika menyatukan diri, ini bisa. Nah dulu kita nggak bisa. Sekarang kita bisa terkoneksi baik dengan medsos, dengan aplikasi, dengan gadget-gadget. Ini zaman teknologi yang bisa membuat kita bersatu. Makanya aplikasi ini, Good Kind, program pelatihan ini, untuk menyatukan, menemukan orang-orang yang jujur, yang berani, yang punya kapasitas untuk berjuang bersama menuntaskan korupsi di Indonesia yang sudah kanker atau stadium berapa. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih.